Motif yang bersangkutan, hasil interogasi sementara, si laki-laki mengajak berhubungan seksual, tetapi dengan nada yang kurang mengenakan daripada pelaku. Kemudian laki-laki mengancam untuk menyebarkan video saat berhubungan badan sebelumnya. Sehingga ketika sehabis mandi, si laki-laki yang bersangkutan mengambil salah satu alat senjata tajam di situ berupa keris, kemudian melukai bagian alat kelaminnya. Saat ini kondisi korban masih di Rumah Sakit Metamedika sambil menunggu pihak keluarganya untuk dilakukan tindakan medis selanjutnya.